Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Gendus dan kita akan lanjut main The Sims 3. Jadi langsung aja yuk kita main. Mungkin begini bro, ini pendek juga ya. Begini. Begini. Oh my god, Skrillex. Harus bisa kita ganti warnanya kalau mau bro. Merah gitu. Gini bagus ya bro. Coba lihat yang lain dulu. Mungkin, mungkin. Ini gimana? Biasa ya bro. Bagus juga tapi. Aku bingung bro. Ada banyak. Hey. Bisa juga sih bro kalau mau pakai topi. Topi gitu. Kayak gini. Kayaknya nggak usah ya. Mungkin. Yang mana bro, aku bingung. Ini juga nggak apa-apa sih. Kamu gitu. Atau blonde. Ini aja kalau enggak. Kayak gitu, it's fine. Alisnya nggak apa-apa, kita cuma ganti gaya rambut. Sip, warnanya mau diganti nggak, bro? Jadi kayak gini gitu. Mungkin ganti jadi agak coklat gitu ya. It's fine. Ini juga match dong. Oke. Mau pakai makeup? Kayaknya kita udah pakai makeup ya, pakai eyeliner ya. Iya, udah pakai eyeliner. Mau diginiin? Nggak usah ya. Pakai lipstick? Tak usah pakai, kan ceritanya si Eve tomboy. Jadi dia nggak suka dandan. Kayak gitu aja, rambutnya rambut baru, agak panjang. Dan sekarang bajunya, mungkin kita akan ganti sedikit bajunya. Oke, sekarang berarti kacanya bisa kita balikin lagi, bro. Ke kamar mandi ini. Oke, dan kita bisa lanjut ganti baju buat Eve. Ganti baju. Aku kepengen Eve pakai celana jeans panjang. Oh, oke. Ini baju tidur ya, nggak baju everyday-nya. Ini apa? Ada lagi yang baru bro. Victorian style, runway riot. Wow. Kamu celana, celana. Celananya ada banyak. Ini everyday? Ini bukan everyday kali. Ini baju tidur bukan? Oh, masih loading. Ini dia celana, baju baju sehari-harinya. Mari kita ganti celana jeans. Wow. Mungkin yang ngepres gitu ya, kayak gini mungkin. It's good ya, bro. Kalau kita bisa kasih sepatu gitu. Kalau nggak ada lagi nggak yang lebih ngepres. Kayak gitu ya. Bagusan yang tadi ya. I don't know, bro. Mungkin yang kayak gini lucu ya. Lalu kita kasih sepatu gitu. Sepatunya yang sepatu tinggi gitu. Ini apa? What is that? Sepatu bot. Oh my god. Kalau sepatu kayak gini, bro.
Bagus ya. Mungkin celananya ganti, celananya kurang bagus ya. Atau kita kasih rok. Cuman kan Eve ceritanya tomboy. Jadi mungkin nggak usah pakai rok. Kalau kayak gini gimana? No, 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 no. celana, 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 bro. Nah, kayak gini mungkin bagus. Mungkin kalau cewek tomboy nggak suka pakai sepatu hak tinggi gitu ya. Dia sukanya pakai sepatu cat gitu kali ya. Iyalah ya. Jangan pakai sepatu hak, sepatu cat aja. Mungkin ini apa? Itu hak juga ya, bro? Aku nggak ngerti ini. Ini dandan kan urusan cewek. Mungkin yang ini, bro. Itu ada haknya juga. Oh, yang ini aja kalau gitu. Warna emas. Ini warnanya kurang bagus ya. I don't know, bro. Banyak banget tuh sepatunya. Kayak gini. Ya, kayak gitu nggak apa-apa kali ya. Hitam coba. Ya, hitam aja. Sekarang bajunya, bro. Bajunya pingin pakai kayak biker-biker gitu yang jaket kulit. Mungkin bagus. Ada nggak sih jaket kulit? Mungkin kayak gini. Aneh banget ya, kayak mau kerja. Hey, dia suka. Mana, woi? Lagi loading, bro. Kayak gitu. Kayak mau kerja, bro. Jangan, ah. Jaket kulit, jaket kulit. Apakah ada? Mungkin kayak gini, bro. Kayak gitu. Wow, ini bagus banget, bro. Janganlah, kan baju sehari-hari. Baju sehari-hari yang biasa saja. Oh my god. Ada cupcake-nya, bro. Kalau nggak mungkin pakai tank top gitu ya. Jangan ya. Oh main macho banget dia. Jangan-jangan. Mungkin yang kayak gini, bro. Bagus ya? Mungkin kayak gini, bro. It's fine. Jadi ini baju sehari-harinya Eve. Kita kasih aksesoris nggak? Nggak usah ya. Baju formalnya gimana? Oh, loadingnya lama deh. Baju formalnya aku lupa. Bentar ya, lagi loading. Oh, baju formalnya kayak gitu. Mau diganti nggak? Wow, kayak gini, bro. Bagus banget ya. Ini apa? Ya ampun, kebuka banget ya. Nanti kau dimarahin mama, If. Mungkin kayak gini, bro. Oops. Ini kayak gini bagus ya. Kayak gini aja lo udah. Oke, langsung main lagi, bro. Mari kita jalan-jalan dengan baju dan rambut baru. Mungkin kita bisa coba hangout bareng Charlotte. Jangan-jangan, kita akan cari cowok sekarang. Soalnya If nggak punya cowok. Jadi kita harus cari if cowok. Kita butuh makan dan mandi. Oke, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day.